Penumpang yang akan diperiksa kembali tiket dan barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Penumpang yang membawa putra dan putri akan selalu menjaga dan mengawasi putra putri Anda. Tujuan Manggarai 28 kereta tujuan Jakarta Kota berangkat menuju Pecinta Pancasila. Lalu rangkaian tujuan Manggarai penumpang turun bisa kembali tiket dan barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Penumpang ada di dalam langka perhatikan celah penandaan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Lalu jika akan masuk kembali tujuan Bogor 10 kereta ada di jalur 3. 1035 B jalur 2 sinyal keluar sebuah 5 diizinkan berangkat.
dan barang bawaan Anda pastikan tidak terlindung. Berhubung agar di dalam melangkah bagian selamat dan menuju kereta, utamakan bagus selamat dan juga ya. Jalur 3, sinyal keluar semuanya 5 di jembat berat. Dari jalur A3 tujuan Bogor sebagai K162B penumpang turun bisa kembali jika dan barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Penumpang aja di dalam langkah perhatikan keselamatan dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Bogor berikutnya dengan nomor 15 kereta. Jalur 2 kemas 3 Jakarta Kota 8 kereta, jadi jalur 8 kereta. Sebagai K182 8 kereta. Jakarta Kota berikutnya berangkat untuk berkisah Indonesia 10 kereta. Jalur 2 tujuan Jakarta Kota, penumpang naik utamakan penumpang turun terlebih dahulu. Penumpang turun bisa kembali, tiket dan barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Penumpang hati-hati dalam langkah perhatikan keselamatan dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jakarta Kota berikutnya berangkat Universitas Indonesia.
dikenal oleh tujuan Bogor berangkat pasar Minggu Baru dan akan dipersiapkan masuk kembali di jalur 3 12 kereta sebagai K126-12 kereta. Bogor berikutnya berangkat tempat 12 kereta tujuan kita yang Cibinong Ambo masuk Manggarai. Untuk tujuan Jakarta Kota berangkat Lenteng Agung 10 kereta, Jakarta Kota berikutnya berangkat Pondok Pinang. Berangkat Cawang. Jalur 3 Bogor.